Berawal dari informasi masyarakat karena kerap terjadi transaksi narkoba di Pelabuhan Lama Muntok, Unit Gakum Satpol Airut Polres Bangka Barat, dipimpin langsung Kasatpol Airut Ibtu Sugianto, meringkus seorang pemuda pengedar narkoba. WW, pria 28 tahun, ditangkap sekitar pukul 23.30 WIB di Pelabuhan Limbung Pelabuhan Lama atau Pelabuhan Ikan Muntok yang diduga akan bertransaksi narkoba menunggu pelanggan. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 10 paket narkoba jenis sabu-sabu siap jual seberat 5,09 gram. Berdasarkan barang bukti, pelaku langsung digelandang ke pos Polairut untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Saat ini pelaku narkoba masih dalam pemeriksaan pengembangan unit Gakum Polairut setempat. Informasi dari masyarakat bahwa di seputaran kawasan Pelabuhan Limbung itu ada peredaran narkoba. Kita menanggapi dengan cepat, dari tim kita dari unit Gakum langsung melaksanakan pengamanan di pelabuhan. Kita amankan satu orang berinisial W. Pada saat kita penggeledahan, kita menemukan 10 paket siap edar. Dan kita selain itu juga kita mendapat satu buah timbangan digital. Berapa berat barang bukti? Berat barang bukti semalam kita timbang total itu 5,09 gram. Dari pengakuan dia dapat dari mana? Ini masih kita dalami. Kita masih dalami dari mana asal barang tersebut. Kemudian pada saat kita amankan, yang bersangkutan sedang melaksanakan transaksi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.